Beredar sebuah narasi bahwa kasus kematian di Taiwan lebih banyak karena vaksinasi daripada COVID-19 itu sendiri. Akun Facebook Paulina Allison turut mengunggah sebuah video dengan narasi tersebut pada 16 Oktober 2021. Benarkah kasus kematian di Taiwan lebih banyak karena vaksinasi daripada COVID-19 itu sendiri? Dari penelusuran kami, faktanya video yang beredar tidak memuat konteks secara utuh. Dilansir dari situs polygraph.info, video itu merupakan tayangan salah satu media massa di luar negeri. Tayangan itu dianggap mengabaikan konteks sebenarnya. Otoritas Taiwan tidak mengatakan vaksinasi berdampak langsung terhadap lonjakan angka kematian. Artinya, kematian pasca vaksinasi tidak menunjukkan bahwa itu disebabkan oleh vaksinasi. Melihat data dari covidfacts.live, hingga 22 Oktober 2021, hampir 22 juta orang di Taiwan telah divaksinasi. Sementara kasus positif sejauh ini tercatat sebanyak 16 ribuan dan kasus kematian sebanyak 846 orang. Kesimpulannya, klaim bahwa kasus kematian di Taiwan lebih banyak karena vaksinasi daripada COVID-19 itu sendiri adalah salah. Informasi tersebut masuk dalam kategori hoax jenis false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah.